berbincang kepada pimpinan KPK untuk menyampaikan hasil temuan koalisi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan gas air mata tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi berdasarkan hasil temuan kami, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kami dorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan keprihatinan kami terkait dengan penanganan aksi-aksi beberapa waktu lalu yang cenderung berdimensi kekerasannya cukup tinggi, termasuk penggunaan gas air mata. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar bagi kami untuk menyampaikan laporan dugaan korupsi pengadaan gas air mata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait pengadaan gas air mata ini, tadi kami sampaikan setidaknya ada beberapa hal terkait potensi penyimpangan yang terjadi. Pertama, terkait dugaan persekongkolan tender yang mengarah kepada merek tertentu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, terkait dengan indikasi markup atau kemahalan harga yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang bagi kami ini ada persoalan ketidakcermatan dalam menyusun harga perkiraan sendiri terkait dengan paper projectile launcher tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, dugaan indikasi markupnya ini mencapai sekitar 26 miliar. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada pimpinan KPK, termasuk kepada bagian pengaduan masyarakat, agar itu segera ditindaklanjuti.